Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Oke, di video kali ini kita akan ngadu atau versusin antara kedua HP ini, yaitu Realme Narzo 50A Prime melawan Infinix Hot 11. Nah, kedua HP ini punya range harga itu yang kurang lebih sama ya. Narzo 50A Prime itu bisa kalian dapat sekitar 1,8 juta, sedangkan Hot 11 dari Infinix itu sekitar 1,7 juta. Di harga sekelasnya memang kedua HP ini punya spesifikasi yang menurut saya itu paling mantep ya. Oke, di video kali ini beberapa hal yang kita akan adu itu meliputi aplikasi-aplikasi benchmark, terus storage test, responsivitas layar, speed test, multitasking, dan yang terakhir itu adalah kemampuan dan rendering video di aplikasi KineMaster. Untuk hal lainnya mungkin ya nanti kita akan buatkan video yang lebih lengkap atau di part kedua aja ya. Oke, pertama kita lihat dulu untuk spesifikasi dari kedua HP ini. Oke, jadi kedua HP ini diotaki dari prosesor fabrikan yang berbeda. Narzo 50A Prime ini dibekali uni SoC Tiger T612, sedangkan Infinix Hot 11 MediaTek Helio G70. Nah, sebenarnya kedua prosesor ini tuh konfigurasi CPU-nya itu mirip-mirip. 2 kali RAM Cortex A75 plus 6 kali RAM Cortex A55. Bedanya kalau di uni SoC Tiger T612 ini semua clock speednya itu sama rata di 1,8 GHz, sedangkan di MediaTek Helio G70 itu 6 kali RAM Cortex A55 1,7 GHz, dan Cortex A75 yang ada 2 itu clock speednya 2 GHz. Nah, kedua prosesor ini berada di fabrikasi yang sama, yaitu 12 nanometer. Terus untuk GPU uni SoC Tiger T612 itu pakai Mali G57 MP1, sedangkan Helio G70 di Infinix Hot 11 ini Mali G52 MC2. Untuk layar, kedua HP ini dibebani dengan resolusi yang sama, yaitu Full HD Plus. Ini kayaknya imbang ya. Terus untuk RAM dan ROM-nya itu sama juga, 4/64. Oke, langsung aja kita mulai ya sesi versusnya. Ini pertama kita bersihin dulu pemberitahuan, ini juga kosong. Oke, kita lihat untuk skor AnTuTu antara kedua HP ini. Realme Narzo 50A Prime, uni SoC Tiger T612, Hot 11 dari Infinix Helio G70. Nah, di sini untuk skornya lebih tinggian di Infinix Hot 11 dengan MediaTek Helio G70 ya. Itu dapat 205 ribuan, sedangkan di Realme Narzo 50A Prime dengan uni SoC Tiger T612 itu dapat di angka 195 ribuan. Terbautnya ini nggak begitu jauh. Dengan rincian, nah, CPU ini lebih tinggian Helio G70 dengan skor 67 ribuan. Di uni SoC Tiger T612 ini 58 ribuan. GPU-nya juga lebih tinggi di Helio G70. Di sini yang menang di Narzo 50A Prime itu di skor memori 58 ribuan dibanding 39 ribuan. Lainnya ini menang di Infinix Hot 11 dengan MediaTek Helio G70. Selanjutnya kita lihat untuk storage test. Nah ya. Nah, di sini sudah saya tes. Itu memang skornya terpaut jauh, menang telak di Realme Narzo 50A Prime itu dapat di angka 29 ribuan, sedangkan di Infinix Hot 11 itu cuma dapat ya 12 ribuan ya. Karena ini wajar, setelah saya cari tahu ternyata di sini tuh udah pakai UFS 2.2 di Realme Narzo 50A Prime. Jadi di sini memang lebih ngebut ya. Nah, dengan rincian kecepatan read atau membaca ini 920-an megabyte per second. Ini hampir 3 kali lipat dibanding di Infinix Hot 11 yang cuma pakai eMMC 5.1 itu dapat kecepatan read di 350-an Mbps. Kecepatan write atau menulis di sini 279 Mbps dibanding 100-an Mbps. Dan untuk kecepatan random access atau RAM ini juga lebih kencang di Realme Narzo 50A Prime UFS 2.2 versus eMMC 5.1. Lanjut kita lihat untuk multi sentuh antara kedua HP ini. Kita mulai dari Infinix Hot 11, ya ini cuma 5 titik sentuhan, sedangkan di Realme Narzo 50A Prime ini mendukung hingga 10 titik sentuhan. Tapi nanti kita lihat untuk tingkat responsivitas layarnya ya, gimana kalau untuk main real drum itu delay-an yang mana. Karena lebih banyak multitouch ini tidak sepenuhnya, itu responsivitas layarnya lebih enak. Lanjut kita lihat di aplikasi Geekbench 5. Ini tadi sudah juga saya tes.
Oke, di sini Unesco SeaTiger T612 itu untuk single core lebih kecil dibanding Helio G70. 346 versus 371 ya, ini wajar lebih tinggi karena untuk clock speed dari Cortex A75 di Helio G70 ini lebih tinggi 2,0 GHz, sedangkan di Unesco SeaTiger T612 itu cuma 1,8 GHz. Terus untuk multi core ini lebih tinggian di Unesco SeaTiger T612, 1308 versus 1296, tapi terpautnya nggak begitu jauh. Ini juga wajar karena untuk clock speed Cortex A55 yang ada 6 di Unesco SeaTiger T612 itu clock speednya 1,8 GHz, lebih kencang dibanding Helio G70 yang 1,7 GHz. Terus di aplikasi 3D Mark, nah kedua HP ini punya tingkat kestabilan yang kurang lebih sama ya, sama-sama bagus. Unesco SeaTiger T612 di Narzo 50 Aprem itu dapat 98%, terus di Hot 11 dengan Helio G70 98%, ya sama juga, cuma beda di 0,5% dan di yang satunya ini 8%. Di sini memang untuk GPU-nya itu lebih kencang di Helio G70 dengan Mali G52 MC2 dibanding Mali G57 MC1. Nah, di Infinix Hot 11 ini dapat best loop score di 599 dan lowestnya itu di 592. Sedangkan di Unesco SeaTiger T612 dengan GPU Mali G57 MC1 ini best loop skornya di 413 dan lowestnya itu di 407. Terus kita lihat di aplikasi PC Mark. Nah, ini untuk mengetahui performa baterainya ya. Narzo 50 Aprem ini 5000 kapasitasnya, sedangkan di Hot 11 ini 5200 ya. Cuma terpaut sedikit aja. Dan di sini dapat battery life memang tinggian di Hot 11 dengan 5200 mAh-nya ya. Itu dapat di 15 jaman, sedangkan di Narzo 50 Aprem yang 5000 mAh itu dapat di 13 jam setengah lebih. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Terus kita lihat untuk kelengkapan sensor. Oke, kedua HP ini punya kelengkapan sensor yang sama ya. Dan yang paling penting yang biasanya jadi pertimbangan banyak orang-orang itu adalah sensor gyroskop. Nah, di sini sama-sama punya, cuma lebih bagusan di Narzo 50 Aprem karena di sini pakai gyro hardware. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini responsif banget. Dibanding di Hot 11 Infinix ini gyronya software. Pasti bakal delay ya. Semisal buat main PUBG kalau gyronya kita nyalain. Nah, lanjut kita coba untuk bermain real drum. Kita mulai dengan Infinix dulu, Hot 11. Nah, di sini meskipun cuma 5 titik sentuhan untuk bermain real drum, ini aman banget, enak banget. Nggak kerasa delay. Sekarang kita coba di Realme Narzo 50 Aprem yang tadi support hingga 10 titik sentuhan. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini delay-nya itu parah banget. Ya, ini enaknya kalau untuk tempo yang apa itu lambat banget kah kayak gini. Kalau cepat, nah, ini nggak enak banget, ini delay banget. Memang saya akui ya, di semua tipe Realme, entah itu HP kelas menengah, atas pun, itu semuanya kalau ketemu aplikasi yang namanya Real Drum, itu delay-nya parah banget. Jadi di sini untuk responsivitas layar, malah enakan di Infinix Hot 11 dengan yang cuma 5 titik sentuhan aja. Oke, sekarang kita masuk ke sesi speed test. Kita bersihin dulu ya. Oke, kita mulai dengan aplikasi Facebook. Ini saya cepetin aja, kalau nggak dicepetin nanti lama banget. Kalian langsung lihat aja skor perbandingannya.
Oke, jadi bisa kita lihat ya tadi di awal-awal buka aplikasi itu lebih cepetan di Infinix Hot 11 aplikasi standar. Tapi kalau udah masuk ke dalam game itu lebih cepetan di Realme Narzo 50A Prime. Padahal kalau kita lihat dari konfigurasi CPU yang seharusnya untuk kinerja tinggi itu kan Cortex A75. Di sini padahal clock speednya lebih kecil. Di unit ASUS Tiger T612 itu cuma 1,8 GHz, sedangkan di Helio G70 itu 2,0 GHz. Nah, semuanya ini karena dipengaruhi oleh tipe penyimpanan di Realme Narzo 50A Prime itu udah UFS 2.2. Dan tadi udah kita lihat kalau udah masuk ke multitasking itu lebih ngebutan di Realme Narzo 50A Prime dengan storage tipe UFS 2.2, prosesor unit ASUS Tiger T612. Oke, sekarang di sesi yang terakhir kita lihat di aplikasi KineMaster. Nah, ini hal yang juga penting banget untuk kalian yang suka editing video. Karena tiap prosesor itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Infinix Hot 11 dengan Helio G70 ini dapat kinerja codec puncak di 15,9 megapiksel, sedangkan di Realme Narzo 50A Prime dengan unit ASUS Tiger T612 ini lebih rendah, cuma di 6,2 megapiksel. Alhasil, kalau untuk sunting dan bagikan, ini sama aja ya di mentok 1080p atau Full HD. Perbedaannya cukup jauh adalah kemampuan contoh jumlah lapisan video. Di Helio G70 ini mampu 6 kali di resolusi 1080p, 8 kali di 720p, dan 24 kali di 540p. Sedangkan di unit ASUS Tiger T612 ini cuma 1 kali 1080p, 2 kali 720p, dan 4 kali 50p. Jadi kalau untuk kemampuan editing video di KineMaster ini lebih unggul di Helio G70. Oke, kita coba untuk rendering video. Nah, kita akan mulai rendering video atau export. Ini exportnya di resolusi Full HD 30fps. Dengan laju bit 8,50 Mbps. Langsung kita mulai. Oke, di Infinix Hot 11 dengan Helio G70 ini udah selesai. Jadi memang untuk kemampuan kecepatan export video atau rendering video di aplikasi KineMaster lebih unggulan MediaTek Helio G70 ketimbang unit ASUS Tiger T612. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.